4 sendok makan susu bubuk coklat, 200 gram gula pasir, 250 gram tepung terigu, margarin Blue Band 4 gram, setengah sendok makan baking powder, setengah sendok makan opalette, 4 butir telur ayam, 1 bungkus vanili. Ini ya Mams, bahan-bahan lengkapnya. Mari kita mulai memasak. Baik, kita campurkan semua bahan-bahan lengkap yang tadi ke satu loyang, ke satu tempat. Bahan-bahan sudah kita campur semua ya Mams. Mari kita mixer selama 20 menit. Udah 20 menit, saatnya kita off-kan mixer yang kita adon tadi bahannya. Dan kita buka. Ini dia hasilnya. Selama 20 menit kita mixer. Pastiin dulu ya Mams, adonan telah mengembang dan kaku seperti ini. Bagus sekali ya hasilnya. Langkah selanjutnya Mams ya, kita masuki adonan yang telah kita mixer tadi ke dalam loyang yang sebelumnya udah kita oles mentega ya. Kemudian sedikit hentakan agar padat. Selanjutnya kita masukkan adonan tadi ke dalam oven yang telah dipanaskan terlebih dahulu dan masak selama 30 menit. Oke, Mams, sudah 30 menit, saatnya kita angkat ya. Ini dia hasilnya.